Nama Agus, bisa jualan es bir kocok. Nah, bir kocoknya tahu nggak? Bahannya dari jahe, kayu manis, gula aren, cengkeh, serai, rempah-rempah. Iya. Sehat lah. Sehat. Bir kocok sendiri ini dibuatnya sejak kapan? Ya, awalnya dari tahun 1965 dari orang tua turun ke anaknya. Tahun 65 sampai sekarang sudah berapa puluh? 56. Sekarang ini bikin di rumah atau gimana bahan-bahan? Di rumah. Prosesnya gimana sih biasanya kalau buat? Itu jahe diiris, di blender, direbus sama bahan yang lain. Nah, ini botolnya. Ini tuh kan ada jahenya. Ini bumbunya ini, dikocok. Iya, rata. Katanya ada 3 cabang ya, di mana aja nih? Di daerah sini sih, di sini, di depan sama belakang. Ya, dekat kan dari rumah. Dalam sehari bisa menjual berapa gelas atau berapa bungkus? Tergantung sih, rame sepi ya. Kalau hitungan botol nyampe 40 botol. Satu botol bisa jadi berapa gelas? 3 gelas. 3 gelas kalau pakai es. Kalau nggak pakai es paling 2 gelas. Nah, kalau dijual per botol berapa? Sama per gelas berapa? Kalau per botol 15, per gelas 5.000. Satu di gelas di plastik. Iya. Iya. 5.000. Maaf, ya sama-sama. Kira-kira omset per harinya berapa sih? Tergantung sih, jualan nggak bisa ditebak. Kalau rame, alhamdulillah. Nggak ada rencana buat menjual keluar gitu kan? Nggak ada. Paling yang pesan aja, kalau pesan bisa. Tapi kalau di rumah sendiri, produksinya sehari berapa botol? Tergantung hari. Kalau hari biasa, paling 20 botol. Tapi kalau satu minggu, udah lebihin. Udah nyetok ya? Enggak. Kalau hari biasa saya enggak nyetok. Tapi kalau Sabtu Minggu nyetok. Ini masih ada di dalam. Jaga-jaga. Ini udah habis, ada masih ada. Ya, nyetok ini bisa tahannya berapa lama? Seminggu, 3 hari? Kalau bahan gini sehari. Sehari? Iya. Ini kan enggak pakai pengawet. Makanya saya enggak berani nyetok banyak. Bogor ini kan salah satu tantangannya hujan ya? Iya, benar. Gimana kalau lagi masih hujan? Kalau ini sih enggak ngaruh. Ini kan ada anget-angetnya. Oh, bisa disajikan hangat? Enggak, jahe kan hangat kena tubuh. Jadi kalau hujan, enggak ngaruh sih. Yang penting ada pelanggannya. Kalau enggak mau dicampurnya, sih campur air hangat bisa enggak? Rasanya berubah. Kalau mau sih diangetin, langsung diminum. Enggak usah ditambah air lagi. Tapi lebih enak taruh di kulkas, enggak usah pakai es batu, langsung minum. Nah, kalau saya asli, udah berapa tahun nih megang jualan ini? Kalau saya pribadi di sini, baru 5 tahun. Tiap hari ya? Tiap hari. Ada tiap hari Jumat. Tapi ini udah jadi resep keluarga lah tuh. Iya. Kalau dulu sih gak pakai roda, dipikul. Oh, dipikul. Iya. Siapa sih bu ini? Enggak, mangkal di belakang. Dari rumah ke tempat jualan dipikul. Nah, pas generasi kedua baru pakai roda. Tapi ada nggak sih pesaingnya yang lain yang jualan yang sama di kocok? Ada jahe kocok di belah sana ada. Itu juga dulu bekas anak buah almarhum. Buka sendiri. Tapi nama nggak boleh sama. Lain tangan kan lain rasa. Jualan di sini tapi aman ya di Sudang Kencana. Alhamdulillah aman. Nggak ada di usir sama BP. Enggak. Tapi kalau dibongkar baru pindah dulu. Kalau mau mulai usaha kayak gini modalnya gede nggak sih ya? Enggak sih. Paling gedenya roda. Pembeli paling jauh orang mana? Pernah orang barat? Sering malam. Saya punya langganan orang barat. Biasanya waktu belum itu COVID rutin sini seminggu sekali. Sekarang nggak ada. Gak boleh kan masuk ke Indonesia. Selama pandemi ini, perlu
penjualan menurun? Menurun. Ah, separohnya lah turun, nggak ada. Suka dukanya selama jualan apa? Kalau dukanya sih, kalau hujan angin aja, basah. Sukanya apa? Ya itu ya, habis. Ada pengalaman lucu nggak gitu? Yang beli tapi nggak bayar. Oh, ada. Malah ada yang mau beli takut bolak-balik lewat. Sampai 3 kali balik baru nanya, "Pak, ini bi beneran bukan?" "Bukan." "Oh, bukan." Jadi beli. Tak kira biar beneran ya takut deh. Perempuan. Rata-rata perempuan pada takut. Nama bir dengar nama bir. Kirain pakai alkohol. Harapannya ke depan apa sih? Yang penting aman sih, boleh pasti boleh jualan, aman. Nah, kalau buat mungkin teman-teman atau yang lain yang pengen usaha, apa dari akan tipsnya? Sabar aja, awalnya kan suka sepi, sabar. Kalau nggak sabar lah, sebentar juga, mudahan. Ya. Kalau mau beli bir kocok di daerah Jalan Surya Kencana, Kota Bogor. Jangan lupa subscribe channel Bos.